Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game One Piece Burning Wheel. Di video kali ini gue bakalan share gift code terbaru lagi. Nah, gift code-nya ini adalah bentuk permintaan maaf dari developer. Karena kemarin banyak dari kalian yang abis maintain itu terkena rollback, baik dari hero-nya yang hilang ataupun diamond yang berkurang, terus juga apalagi ya, golden ticket yang jadi berkurang, dan itu pun sangat merugikan ya. Apalagi bagi kalian yang terkena rollback-nya. Kalau punya gua pribadi sih, gift code ini sangat menguntungkan ya. Karena akun gua itu baik yang di server 1 maupun di server 2 itu enggak kena rollback sama sekali, teman-teman. Baik dari 3 hal itu ya. Nah, ini di sisi yang lainnya, ini sangat merugikan bagi yang terkena rollback itu. Kan untuk gift code kali ini tuh hadiahnya adalah golden ticket dan juga fancy diamond mungkin. Jadi kalau misalkan kita kena rollback kemarin, terus gift code ini dipakai untuk gacha dan kita nggak dapat hero yang bagus, apalagi dari kalian yang kena rollback di bagian hero yang bagus-bagus ya. Kalau misalkan udah gacha sekarang setelah kita dapetin gift code-nya dan gak dapetin hero yang bagus lagi seperti yang kemarin atau sebagai gantinya, itu bakalan sangat merugikan banget, teman-teman. Dan pasti ini sangat nyebelin banget ya. Nah, jadi buat kalian yang terkena rollback, semoga kalian pas nanti udah redeem gift code-nya dan misalkan dapetin golden ticket, semoga kalian dapetin hero yang bagus lagi. Jadi buat kalian yang terkena rollback, sabar aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja redeem gift code-nya. Oke, jadi untuk gift code-nya yaitu Kompen Sation Kode OP. Kompen Sation Kode OP ya. Kita coba redeem gift code-nya. Nah, ini. Jadi buat gua pribadi ini sangat menguntungkan karena gua nggak kena rollback, teman-teman. Kita coba lihat tuh gift code-nya ya. Please continue to pay attention to our official Facebook fan page and Discord to the latest information regarding this game. Oke, jadi di sini dapetin 40 golden ticket terus 200k XP. Iya. Berarti di sini ada juga yang kena rollback ini ya, yang kena rollback level mungkin aja nih. Buat kalian yang terkena rollback, rollback apa aja nih yang kena? Tolong tulis di kolom komentar ya, gue pengen tahu teman-teman. Rollbacknya di mana aja, di bagian mana aja ya? Soalnya di sini kita dapetin XP 200.000. Mungkin sih ini rollbacknya di bagian itu juga, di bagian level. Oke, selanjutnya dapetin apa lagi nih? Secret book seperti biasa ini gift code-nya ya. Dan yang terakhir 10.000 fancy diamond. Nah, kalau misalkan dari kalian itu fancy diamond-nya dari 50.000 andai kata ya, dari 50.000 jadi 10.000. Dan sekarang ini dapetin 10.000 fancy diamond, itu bakalan merugikan banget ya kan. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, ini udah terjadi. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.